Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ego saya sebagai tech YouTuber tercalar disebabkan sebelum ni saya ada buat satu video dekat TikTok. Dalam video tu saya bagi tahu yang Microsoft dia takkan keluarkan OS baru selepas Windows 10. Sebab apa saya yakin sangat? Sebab masa convention dia, masa pelancaran Windows 10, masa tu saya ada pergi dekat KL lah. So saya pergi, dia punya wakil Microsoft announce dengan bangganya, kami takkan keluarkan OS baru, yang tinggal hanyalah kemas kini. Kami takkan keluarkan Windows 11, 12, 13, takkan keluarkan. Yang ada hanyalah kemas kini secara berperingkat. Tengok-tengok tak sampai satu bulan dari saya publish video tu, anda boleh tengok dekat TikTok Mona Lisa, sekali ISO Windows 11 leak and mereka dah pun announce secara official yang mereka akan lancarkan Windows 11. So saya tak tahu macam mana ISO untuk Windows 11 tu leak dapat dekat tech YouTuber, dapat dekat orang biasa and dapat juga dekat saya. Saya dah install masuk ke dalam Aorus 15G ni. Saya dah main-main dengan dia and saya nak kongsikan dengan anda pendapat saya tentang Windows 11 ni. Tapi sebenarnya pendapat saya tentang Windows 11 ni tak penting sebab saya percaya anda dah pun tengok review-review orang dekat luar sana tentang Windows 11 ni. Yang penting sebenarnya saya ada satu teori konspirasi berkenaan dengan Windows yang tak sepatutnya wujud atas muka bumi ni. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia tu. Jom! Sebelum kita mula, kalau anda tertanya-tanya dekat mana nak download ISO tu, maaf saya tak dapat nak kongsikan dengan anda. And sebelum anda serang saya kata saya guna Windows Pirate, nah ini bukti yang Windows saya guna ni dah pun activate ataupun Microsoft iktiraf Windows yang saya guna ni. Saya percaya anda semua dah tahu apa yang Microsoft offer dekat Windows 11 ni. Kalau tak tengok review orang putih or ulasan Wiser, Amas, anda mesti dah baca dekat post-post Facebook. Ramai gila kot orang ulas tentang Windows 11 ni. Boleh dikatakan satu benda yang hype buat masa sekarang. Kalau dekat PC Gaming Community Malaysia, grup Facebook Malaysia, mereka masih lagi bincang tentang harga grafik card. Tapi kalau kita pergi dekat Reddit, kita pergi dekat forum-forum orang putih, semua bincang tentang Windows 11 ni lah. To be frank, saya tak rasa yang Windows 11 satu benda yang wow pun. Buat masa ni, dia sekadar new UI, new user interface dengan logo Windows yang baru, kedudukan ikon yang dialih ke tengah which is anda boleh tukar dia ke tepi balik kalau anda nak. Lepas tu bentuk Windows yang curve, bukan petak macam dululah. Saya tak nafikan Outlook terbaru mereka ni nampak kemas, animation mereka pun smooth. Actually it's a good thing. Then dia ada upgrade sikit beberapa feature yang ada pada Windows 10. Macam contoh snap layout ni, kalau dekat Windows 10 kita dah boleh asingkan secara layout, tapi yang ni lagi mudah and lagi kemas lah. Bila kita bawa cursor ke icon maximize pada mana-mana Windows, dia akan bagi kita beberapa pilihan susunan in case kita nak buat banyak kerja dalam satu masa. Sebut tentang banyak kerja dalam satu masa ni, bagi user laptop yang suka connect display ke monitor, sekarang sistem dah ingat susunan Windows yang kita buat dekat monitor. Kalau kita cabut and pasang balik, kita dah tak perlu nak susun semula lah. Ini satu benda yang patut kita puji. Then dia ada widget yang dikawal oleh AI. Kalau kita minat bab gaming, so berita-berita tentang gaming akan keluar. Of course, widget-widget ni dia akan bertambah time by time after Windows 11 officially launch. Okay, benda yang buat orang excited dalam banyak-banyak feature Microsoft offer dekat Windows 11 ni bukanlah dia punya UI. And sebenarnya UI dia tu diperlekehkan, diejek orang. Orang kata yang UI untuk Windows 11 ni copy ori dari macOS. So that's why saya kata yang feature UI ni bukanlah satu feature yang wow dekat Windows 11. Yang buat orang excited sebenarnya apabila kita boleh guna Android dekat kita punya laptop dan juga PC, walaupun kita kena pakai apps lah. Yang mana apps tu ialah apps police, app police yang boleh di-download dari Amazon Store, yang mana Amazon Store kena download dari Microsoft Store. Dia jadi apps-ception.
macam Inception tapi untuk apps lah. And saya tak test. Yang ni feature ni saya tak test lah. Okay, sekarang saya nak share kepada anda bab gaming. Windows 11 sebenarnya offer kepada user beberapa gaming feature yang baru, macam contoh auto HDR. Dengan auto HDR ni, color untuk video ataupun gambar yang kita nampak dalam game tu akan jadi lagi cantik lah. Untuk gaming ni, saya test dengan beberapa game dan saya compare result yang baru dengan result yang lama. Maksudnya yang saya main guna Windows 10, performance drop agak banyak macam graf yang saya sedang tunjuk kepada anda ni lah. Teruk kan? Walaupun spesifikasi sama, just OS berbeza, tapi performance drop kau-kau punya. Actually, pagi tadi kebetulan ada orang DM saya, dia tanya, habis cerah, possible ke lepas kita update driver graphic card, performance untuk gaming kita drop? Sebelum ni kita dapat 90fps, tapi lepas kita update graphic card kita, kita just dapat 60fps. And jawapnya, possible. Anda boleh bayangkan yang driver untuk graphic card ataupun software tu sendiri macam pemandu kereta lah. Bila kita update driver, kemungkinan besar pemandu kereta tu jadi mabuk ke, jadi tak betul ke, mata dia jadi rabun ke. So performance dia bawa kereta tu akan terganggu. Jadi tak pelik bila kita update satu-satu driver, grafik ke, processor ke, even PC tu sendiri, performance untuk hardware kita kacau. Untuk editing, saya guna Adobe Premiere. Tak ada masalah, apa yang kita dapat rasa dekat Windows 10 tu, kita dapat benda yang sama dekat Windows 11. Kalau sebelum ni kita dapat main playback 1:1, so dekat Windows 11 ni pun dia tak lag, kita dapat main 1:1 juga. Okay, sebelum saya teruskan saya punya video dengan konspirasi Windows yang tak patut wujud atas muka bumi ni, saya nak kongsikan dengan anda pengalaman saya guna Windows 11 dekat Aorus 15G ni yang mana tak berapa best. Ada ketika dia hang and ada ketika software yang saya nak install tu bermasalah. Macam contoh, bila saya nak install game Control dekat Steam, kita kena install framework tu kan. Framework tu saya ulang 3-4 kali pun bermasalah. Ada solution dia, tapi sekarang kita sedang bercakap untuk average Joe, orang yang tak tech savvy sangat. So kalau saya, saya tahu cari solution dia dekat mana. Tapi kalau orang biasa, memang tak dapat lah. That's why kalau anda ada keinginan untuk update ataupun upgrade anda punya Windows dari Windows 10 ke Windows 11, buat masa ni saya tak recommend untuk anda buat sedemikian lah. Better anda tunggu Microsoft officially launch Windows 11. Buat masa ni anda just check anda punya laptop ataupun anda punya PC layak tak untuk di upgrade kepada Windows 11. Menariknya, Windows 11 ni dia percuma untuk pengguna Windows 10 sedia ada, cuma kena tengok juga hardware tu macam mana. Okey, sekarang saya nak kongsikan dengan anda teori konspirasi di sebalik Windows yang tak sepatutnya wujud atas muka bumi ni. Saya antara orang yang tak merasakan Windows 11 adalah satu benda yang wow. Bagi saya, dia adalah Windows 10 yang diberi satu touch up, di make up dan ditambah sedikit feature-feature baru. Bagi saya juga, sebenarnya Microsoft dia tak perlu keluarkan satu dedicated OS untuk buat apa yang ada dekat Windows 11 sekarang lah. Apa yang mereka patut buat hanyalah bagi satu heavy update kepada Windows 10 sedia ada. Itu pun dah memadai sebenarnya. Tak perlu nak tukar OS bagai. And dia punya perubahan tu tak sedrastik apa yang Microsoft pernah buat dekat Windows 7 dengan Windows 8. Saya setuju dengan anda yang Windows 8 antara Windows yang gagal, tapi kalau kita tengok betul-betul, Windows 8 adalah titik mula untuk semua, untuk kita cakap laptop jenis touch screen. Sebelum ni Windows 7 boleh buat juga, tapi tak dalam bentuk semua form factor. Masa Windows 8 keluar, masa tu kita dah boleh jumpa laptop yang biasanya boleh buka macam Aorus 15G ni, boleh buka biasa macam tu, ataupun kita panggil dia sebagai clamshell. Masa Windows 8 keluar, kita dah boleh jumpa laptop yang kita boleh lipat 360. Kita boleh jumpa juga laptop yang kita boleh cabut dia punya keyboard dan juga dia punya screen tu. So ini boleh dikatakan kejayaan Windows 8. That's why saya teruja. Walaupun kita kata Windows 8 antara Windows yang gagal, tapi still Windows 8 adalah satu benda yang baru. Windows 11, no, no bro, seriously. That's why saya keluar satu teori. Saya fikir, kenapa Microsoft nak keluarkan satu dedicated OS semata-mata tema yang baru.
Apa yang saya dapat fikir ialah Microsoft, dia cuba hidupkan balik Microsoft Store. Saya tak nafikan yang Microsoft Store masih lagi ada dekat situ. Tapi kan, kita tengok dari pandangan seorang user, saya jumpa ramai gila customer yang tak tahu kewujudan Microsoft Store dalam laptop mereka. Even kan, saya sendiri pergi ke Microsoft Store hanya untuk download Minecraft untuk test RTX. Itu saja. And saya jumpa customer yang lagi parah ni just sekadar side story. Dia tak tahu yang Windows dimiliki oleh Microsoft. Bagi mereka, Microsoft tu dia buat Microsoft Office 365, Microsoft Excel, Word sahaja. Windows company lain. Windows company Windows, Microsoft company Microsoft. Ini lagi parah lah. Okay, balik kepada topik kita. So, kalau kita tengok, feature yang paling hype dalam Windows 11 ni sebenarnya adalah Android tadi. Yang mana kita boleh guna Android dekat kita punya laptop ni. And untuk guna Android tu, kalau anda tertanya-tanya kan, saya punya pendapat tu, anda macam ada benda nak bantah macam, apa cerah? Yang Android tu pun bukan download dari Microsoft Store, kena download daripada Amazon Store. Betul, saya tak nafikan, tapi anda nak download apps Police tu untuk dari Amazon Store, anda kena download Amazon Store dari Microsoft Store tadi. Nampak tak? Dia punya exception tadi. Exception tadi. So, dari sini, orang akan pergi dekat Microsoft Store, orang akan start kenal dia. Dia macam anda pergi dekat pasar raya, anda pergi dekat mall, anda lalu jalan tu, tiba-tiba ada orang bagi tester, macam hot dog ke, air ke. Orang nak bagi anda test dulu. Untuk buat kita cakap survey lah, sama ada makanan dia ni diterima ramai ataupun tidak. The same thing. So Microsoft dia nak suruh orang pergi dulu dekat dia punya store untuk kenal. Tak guna tak apa, just kenal, download Amazon Store, lepas tu bagi traffic bertambah, and ketika tu mereka akan panggil developer untuk buat apps. Sebelum ni pun sebenarnya Microsoft dia offer kepada developer ni untuk buat apps, and bila jual dia tak ambil commission walaupun 1 sen. Sebenarnya dekat Play Store ataupun App Store, bila kita jual satu-satu apps, App Store dan juga Play Store ni dia akan makan sikit lah. Dia akan ambil commission kepada kita. Tapi Microsoft sebelum ni pun dia tak ambil benda tu. Itu pun developer tak nak buat apps. Sebab apa? Sebab tak ada traffic. Kalau kita duduk dekat kacamata seorang buat bisnes, katakan kita menjual burger lah. Kita jual burger, ada 3 mall. Satu mall kita panggil dia sebagai App Store. Satu mall kita panggil dia sebagai Android lah. Android Mall. Satu mall kita panggil Apple Mall. Dan satu mall lagi kita panggil Windows Mall. So, App Store, tak apalah, senang cerita. App Store dan juga Play Store ni, sehari ada 1 juta customer masuk dekat situ. Manakala untuk Microsoft Store ni, ada 10,000 sahaja customer masuk. Kalau anda jadi peniaga, anda akan pergi dekat store yang mana? Anda akan pergi dekat mall yang mana? Walau kena bayar pun, anda akan pergi dekat App Store dan juga Play Store tadi. Sebab customer ramai dekat situ. Traffic tinggi dekat situ. So, apa yang Microsoft cuba capai dengan benda ni adalah supaya orang start kenal mereka punya Microsoft Store, orang start pergi dekat sana walaupun untuk download app Amazon Store tadi. Then bila traffic bertambah, developer pun akan start bertambah. And lagi lucu, sebenarnya ultimate goal mereka bila dah bertambah orang dekat Microsoft Store tu, ultimate goal mereka ialah untuk makan market share Android. Okay, ini benda yang serius. Sebenarnya memang serius pun dari tadi pun kan. So bila kalau kita tengok kan, Windows 11 ni dia lucu sikit. Walaupun kita dah guna Windows 10, tak bermaksud yang kita boleh upgrade ke Windows 11. Tak, dia bergantung kepada hardware-hardware kita jugalah. That's why kita kena download dia punya apps and check sama ada kita ni layak ataupun tak untuk upgrade ke Windows 11. Yang lucunya, Windows 11 start boleh guna dekat Snapdragon. Snapdragon kita pun tahu banyak digunakan untuk mobile, banyak digunakan dekat Android. So dekat sini kita dah boleh nampak dia punya direction tu dah menghala ke arah tu. Bila mana Microsoft Store orang dah guna secara meluas, orang dah kenal Microsoft Store, so mereka akan keluarkan satu ekosistem mereka sendiri untuk makan market share Android tadi. Sebab market share untuk Android seriously besar gila. Kalau mereka tak ambil yang ni, mereka gagal lah. So ini teori konspirasi di sebalik Windows yang tak sepatutnya wujud atas muka bumi ni. Betul ataupun salah, saya tak kisah pun sebab ini adalah konspirasi. Wallahualam. Cuma saya nak ingatkan kepada anda, katakan anda nak upgrade Windows 10 kepada Windows 11, saya nasihatkan kepada anda supaya upgrade bila mana Windows 11 dah officially launch, baru anda dapat support dari segi driver, software dan sebagainya. Itu saja dari saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Kalau anda suka dengan teori konspirasi sebegini, jangan lupa untuk beri sepatah dua kata dekat ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Berapa? Jumpa lagi.